pakaian sangat sulit didapat. Hal itu karena kaum kafir Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan dengan kaum muslimin di Mekah. Hal itu menyebabkan Nabi Muhammad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin memiliki keterbatasan dalam berhubungan dengan masyarakat Quraisy. Keadaan itu tentu mempengaruhi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi semakin terbatas, hanya kepada orang yang tidak berhijrah saja beliau melakukan. Udah tahu yang di sini ya. Dalam orang yang tidak berhijrah saja beliau melakukan dakwah. Namun saat memasuki musim haji, beliau dapat menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah. Dalam tradisi masyarakat Arab, terutama yang hidup di sekitar Jazirah Arab, kebiasaan melakukan ziarah ke kota Mekah telah berlangsung sejak lama. Kedatangan mereka musim haji, beliau dapat menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah. Dalam tradisi masyarakat Arab, terutama yang hidup di sekitar Jazirah Arab, kebiasaan melakukan ziarah ke kota Mekah telah berlangsung sejak lama. Kedatangan mereka untuk melakukan ibadah di Ka'bah yang waktunya bertepatan dengan bulan haji. Kesempatan yang baik itu dimanfaatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah Islam kepada para peziarah. Kegiatan dakwah seperti itu, kegiatan dakwah seperti itu telah beliau lakukan sejak tahun keempat masa kenabian. Melihat kegiatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum kafir selain perlindungan darinya sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu bagi umat manusia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yakin akan dilindungi dalam setiap langkahnya. Upaya dakwah kepada kabilah-kabilah itu merupakan usaha lahiriah sebagai manusia. Dakwah kepada kabilah-kabilah itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena demi menjaga keselamatan para pengikut penderitaan yang dialami para sahabat akibat siksaan kaum kafir. Sangat pedih mereka rasakan, apalagi jika mereka berasal dari kalangan yang remah, tidak memiliki
tidak memiliki perlindungan apapun. Di antara kabilah yang diajak Islam itu adalah kabilah Bani Amir bin Sa'ah, kabilah Muharib apa bin Ka bin Kahafan apa mana ya? Saya ntar. Kabilah Muharib bin Kasyafah, kabilah Fajarah, kabilah Ghassan, kabilah Murrah, kabilah Bani Bani Kab dan lain sebagainya. Tanpa mengenal lelah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dari satu kabilah kepada kabilah yang lain. Dalam satu kesempatan beliau mendatangi mendatangi satu kabilah seraya berkata, "Hai sekalian manusia, katakanlah maka kalian akan memperoleh kebahagiaan dan dapat menguasai bangsa Arab, orang-orang asing akan tunduk di bawah lutut kalian. Apabila kalian mau beriman, maka kalian akan jadi raja-raja di surga." Kegiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara diam-diam telah diintai oleh seorang kafir Quraisy bernama Abu Lahab. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah, Abu Lahab kemudian berkata kepada kabilah itu, "Janganlah kalian mengikuti ajakan Muhammad, sebab dia membawa agama baru, dia itu seorang pembohong." Akibat hasutan Abu Lahab, kabilah itu menolak ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabilah itu berkata, "Keluarga Anda adalah kabilah yang lebih tahu tentang Anda. Mereka tidak ada yang mengikuti seruan Anda." Pada kesempatan lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah di daerah Mina. Di sana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapat sambutan yang menyenangkan. Di Mina, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru diejek lalu dilempari batu oleh orang-orang yang hadir. Di antara mereka ada yang meneriaki Nabi Muhammad sebagai pembohong, pembawa agama baru. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas perlakuan buruk mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap giat menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah lain seraya berhadapan dia mengikuti seruan kebenaran Islam.